tentang pahala orang yang sakit. Akhroja Syekhoni, telah mengeluarkan oleh Bukhari Muslim. Ma yusibul mu'minu, tidaklah menimpa oleh tidaklah mendapati musibah oleh seorang mukmin min nasobin, daripada nasobin ay ta'abin, maksudnya capek, wala wasobin, dan juga tidak lelah ay maradin, maksudnya sakit, wala amin wala uzdin, dan juga tidak sedih dan juga tidak duka cita, hatta syaukati, sehingga duri yushakuha, yang menusuk kepadanya, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan sebab tadi ya akan segala dosa-dosanya. Jadi seorang mukmin ya apabila dia sakit, sedih, lelah, duka cita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada berbeda pendapat ulama ya. Ya, yang sabar apa yang enggak sabar. Berbeda pendapat para ulama tentang masalah pahala orang yang sakit. Ya, sabarnya atas sakitnya atau diri sakitnya itu. Nanti di akhir pembahasan ini. Ya. Oh, Abu Dawud dan riwayat Imam Abu Dawud, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza asabahu saqamu, apabila menimpa kepadanya oleh sakit, summa afahullahu minhu, kemudian Allah Ta'ala sembuhkan, Allah sehatkan darinya, kana kafaratan lima madha min zunubi, adalah itu menjadi penghapus bagi apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Jadi kalau dia sakit ya, dia sabar ya, pendapat yang kuat mengatakan itu dihapus dosanya. Sakit sabar dihapus dosanya. Sekalipun sakit gigi ya, sakit apa aja, demam, pilek ya, sabar. Wa mau'izatan lahu fima yastaqbilu, dan jadi nasihat baginya pada apa yang akan datang. Nasihat, jadi sakit itu nasihat. Jadi jangan sampai kita sakit enggak ada nasihat. Jadi hendaknya ketika kita sakit jadiin itu nasihat. Ya Allah maafin saya, ya Allah, ya Allah maafin saya, ya Allah, mungkin saya lalai, ya Allah. Saya lupa, ya Allah. Saya lupa diri, ya Allah. Ketika sehat, saya lupa, ya Allah. Ibadah kepada Engkau, saya malas, ya Allah. Ketika banyak uang, saya pelit, ya. Ketika banyak uang, saya pelit, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Ya Allah, maafin saya, ya Allah. Ketika saya sehat, saya lupa untuk membantu hamba-hambamu yang perlu bantuan, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Saya berjanji, saya akan membantu orang-orang yang perlu bantuan karena Engkau, ya Allah. Begitu. Jangan kita sakit enggak ada nasihat buat kita. Jangan sampai. Makanya kalau kita sakit buat kita pribadi,
anggap teguran dari Allah. Kalau orang lain, ujian, gitu aja udah. Husnuzan sama orang. Oke, Allah buat kita suuzan sama nafsu kita. Jadi kita apa? Bisa berpacu dalam kebaikan. Jangan kita nyangkanya buat kita ujian. Ujian. Ujian mulu. Padahal lagi ditegur. Kenapa lagi ditegur sama Allah? Masya Allah. Wa innal munafiqo, dan sesungguhnya orang munafik idza marito, apabila sakit summa ufiya, kemudian disembuhkan, kana kal ba'iri, adalah itu seperti unta. Aqalahu ahlu, yang diikat oleh tuannya, oleh ahlinya, oleh keluarganya. Summa arsaluhu, kemudian mereka melepaskan akan dia antanya. Falam yadri, lalu dia enggak tahu. Lima aqaluhu, kenapa mereka mengikat akan unta itu. Walam yadri, dan dia enggak tahu. Lima arsalu, kenapa mereka melepaskan akan unta itu. Kalau orang munafik sakit begitu modelnya. Seperti unta. Ada artinya apa? Enggak tahu sama sekali, enggak ngambil pelajaran. Enggak ngambil pelajaran, enggak jadikan satu nasihat seperti unta. Enggak tahu apa-apa. Maka ketika kita setiap sakit, umpama, ya Allah, maafin saya, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Apa aja yang kesulitan-kesulitan, maafin saya, ya Allah. Alirkan air mata kita. Depan orang banyak, kita malu untuk menetes air mata. Habis sholat di kamar kita, teteskan air mata. Ya Allah, maafin saya, ya Allah. Aku yakin rahmat Allah akan turun disebabkan air mata kita itu. Insya Allah. Duit susah banget, duit susah. Ya Allah, maafin saya, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Istighfar. Bini kita umpamanya punya salah sama kita, Pak. Tapi kagak mau minta maaf, Pak. Tapi senyum-senyum sama kita. Gregetan enggak? Gua sentil juga lo. Salah bukan minta maaf. Tawa-tawa aja. Jadi kalau salah minta maaf, maka ketika dia sudah minta maaf, Pak, hati kita lapang enggak? Lapang enggak, Bang Haji? Lapang. Salah minta maaf, jangan diam aja. Sama kita sama Allah pun begitu. Salah minta maaf. Makanya di akhir malam, sepertiga malam itu, ya, amalan yang di antara amalan yang hebat adalah teteskan air mata, banyak istighfar. Siapa yang istighfar? Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yamin wal amwat, sebanyak 27 kali. Ini saking utamanya fadilah istighfar. Di akhir malam dia baca itu 27 kali setiap malam. Insyaallah termasuk orang-orang yang diijabahkan doanya, dan insyaallah termasuk wali min awliya'illah. Masyaallah. Jangan kagak tuh. Apalagi jadi ustaz. Jangan kagak. Bangun di situ. Antara jam 12 ke bawah, ya, subuh ke atas gitu ya. Wal Bukhari riwayat Imam Bukhari, may yuridillahu bi khairan yusibhu.
Siapa saja yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, yusibhu minhu. Ai yuwajji illa ilahi musibatan aw bala'an. Allah hadapkan kepadanya musibah atau bala. Ya. Jadi orang-orang yang dapat baik lagi ngaji musibah. Ya, lagi ngaji musibah, sakit apa ya. Itu doamu jadi kiai. Doamu jadi kiai. Jangan marah, jangan. Ya. Gitu ya, misalnya dia. Doamu jadi kiai. Ya, kadang orang tuanya marah, ngamuk dong, waduh jangan. Ada kisah, Pak. Ada orang pesantren, anaknya mati di pesantren itu. Ya, sakit. Sakit sampai meninggal dunia. Ini orang tuanya enggak marah sama pesantren, enggak suuzon, tapi husnuzon. Apa yang dilakuin? Besok dimasukin lagi anaknya di situ. Apa yang terjadi setelah itu? Anaknya jadi kiai besar. Kenapa? Husnuzon. Ini kan kagak, ya. Kalau begitu anak marah orang tuanya. Enggak mau masukin lagi. Ya pantas anaknya begitu, babanya emaknya begitu. Jadi jangan seuzon, husnuzon. Ada ketimpa bala, Allah pengen hendaki kebaikan. Makanya jangan sampai kita itu di situ lupa. Ya. Allah pengen lihat kesabaran kita. Allah pengen lihat kesabaran kita. Wa Tabrani dan Imam riwayat Imam Tabrani yukta didatangkan bisyahid dengan seorang mati syahid yaumul kiamat pada hari kiamat. Didatangkan maksudnya dihadapkan. Fayuqafu lalu didirikan lil hisabi untuk dihisab. Suma yukta kemudian didatangkan. Ya, jadi orang mati syahid nanti bakal dihisab. Sumayu ta'fil mutasaddiqi, kemudian dihadapkan lagi orang yang suka sedekah, rajin sedekahnya. Pokoknya enggak boleh ngelihat orang minta-minta, orang bangun apa semua, ya. Sedekah dia. Fayunsabu lil hisab, lalu ditegakkan untuk dihisab. Sumayu ta, kemudian didatangkan lagi. Bi ahlil bala, dengan ahli bala. La yunsabu, ahli bala tidak didirikan laum bagi mereka mizanun, mizan timbangan. Ya. Enggak ada di situ mizan tuh, ya. Mizan enggak ditegakkan di situ, ya. Orang yang ketimpa musibah. Ya. Mizan enggak ada di situ. Enggak ada timbangan di situ, enggak ada. Orang yang ketimpa musibah. Orang yang sakit, merana. Wala yunsabu lahum diwanun, tidak ditegakkan kepada mereka catatan, enggak. Fayunsabu lahumul ajru sabban. Lalu dituangkan kepada mereka pahala dengan semata-mata penuangan. Hatta sehingga diberikan maksudnya pahala, sehingga inna ahlal afiyati, sesungguhnya ahli sehat, orang yang sehat mulu, jarang sakit. La yatamannauna, mereka ingin, mereka menginginkan fil mauqifi, di mauqif. Mauqif ini tempat, ya, perhentian akhirat. Mauqif ingin orang yang sehat mulu ngelihat ada orang sakit, ya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang mulia. Orang yang sehat mulu di dunia kepengen apa? Anna ajasadakum kuridot bil maqaridi, ingin bahwa badan-badan mereka digunting-gunting dengan gunting. Pengen begitu. Ya Allah, gunting-gunting aku, ya Allah. Karena ngelihat orang yang sakit menurut di dunia pahalanya gede kagak di hisab, masya Allah.
Kenapa begitu? Min husni sawabillah, dari karena bagus pahala dari Allah untuk orang yang sakit melulu di dunia. Anak guru kita ya, Ustaz Usuf ya, anaknya itu Iis namanya itu, masya Allah, sakit melulu, sakit melulu, sakit melulu, masya Allah. Sampai diceritakan air kencingnya wangi, air kencingnya wangi banget, masya Allah. Kenapa? Orangnya sabar, walaupun sakit sabar. Ini kejadian benar. Sabar, udah anak muda, cewek, perempuan, sakit sabar. Air kencingnya bukan pesing tapi wangi. Benerlah sabda Nabi di sini. Orang yang sakit melulu dibalas sama Allah. Masih muda, belum nikah, sudah meninggal dunia. Tapi sabar, insyaallah. Enggak ngeluh nangis mulu kagak. Wah, dan dia itu iza maridul abdu, apabila sakit seorang hamba salah satu ayamin tiga hari, kharaja min zunubihi, maka dia keluar dari dosanya, kayauma waladatu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita jangan seusan sama orang yang sakit. Lihat dia sakit tuh, lihat tuh kualat tuh dia tuh. Jangan begitu. Dia kualat sama gua tuh katanya. Jangan. Tuh orang kesian banget ya, sakit sampai mati. Kencing di situ, di situ, semua di sebelah di situ. Jangan. Boleh jadi sakitnya dia itu tadi menghantarkan dia ke dalam surganya Allah, tidak ditegakkan timbangan catatan buat dia, langsung masuk surga. Kenapa? Sabar. Wabnu abidunya, riwayat Imam Ibnu abidunya, man katama, siapa yang menyembunyikan human, siapa yang menyembunyikan human, demam, enggak ngomong-ngomong, diam-diam aja. Yauman, satu hari, asobat yang menimpa kepadanya, akhraja Allahu min zunubihi, Allah keluarkan dia dari dosanya, kayama waladtu ummu, seperti hari dilahirkan dia oleh ibunya. Jadi sakit diam-diam aja. Kan ada orang sakit rewel banget, sakit marah-marah mulu. Kita kalau orang sakit marah-marah mulu tuh mau nolongin jadi enggak jadi. Kesel duluan. Oh, gitu ngapain awak tuh marah-marah mulu. Tapi kalau ada orang sakit sabar, ya Allah. Kita awalnya pengen nolongin aja. Orangnya sabar banget, insyaallah. Wa qadama Allahu lahu bara'atan minan nar. Dan Allah tuliskan untuknya bara'atan minan nar, merdeka dari api neraka. Wa satara 'alaihi kama satara bala Allah fid dunya, dan Allah tutup atasnya sebagaimana Allah tutup ya bala Allah di dunia, ditutupi nama Allah, masyaallah. Wa Ahmad wa Tabrani, riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, inna sudaa, sesungguhnya orang yang sakit pala, wal malilata, orang yang sakit panas, demam, la yazalani bil mu'mini, senantiasa keduanya dengan orang mukmin, panas, demam, pilek, maksudnya kita nih, wa inna zunubahu, jadi senantiasa dia, ya, orang mukmin itu senantiasa, wa inna zunubahu, dan sesungguhnya dosa-dosanya, mislu Uhudin, seperti gunung Uhud, fama yada'ani, maka keduanya, kedua penyakit itu tidak meninggalkan dia, wa alaihi min zunubi, dan atasnya, atas mu'min itu daripada dosa-dosanya, mislu habbatin min khardalin, ada dosa seberat biji daripada biji sawi. Artinya walaupun dosanya ada seberat biji sawi, itu enggak ditinggalkan sama penyakit itu. Artinya penyakitnya akan nolongin dia,
Wa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, al-huma kibrun min kim min kibrin jahannam min kib min kirin ya, kirun min kiri jahannam. Demam itu adalah ububan. Ububan ini alat peniup api ya, tukang besi. Min kiri jahannam, daripada ya alat peniup ya api tukang besi neraka jahannam. Alat peniup api neraka jahanam. Fanajuha, maka ya fanajuha, maka singkirkanlah akan dia ankum, daripada kamu bil ma'il baridi, dengan air yang dingin. Ini artinya apa di sini, Pak? Banyak pelajaran di sini. Pertama, kalau kita sakit jangan diam aja, berobat. Ya, makanya dikatakan panajua, kalau sakit jangan diam aja, biarin dah sakit, jangan, berobat. Ikhtiar. Kalau sekarang dokter itu ya. Kedua, kalau ya kita demam itu dikompres pakai air dingin. Kayak dingin. Panas. Jadi panas itu dari api neraka. Wa Ahmad wa Imam Ahmad wa Tirmizi dan Tirmizi wa Nasa'i dan Sa'id. Man qatala ubatnu, siapa saja yang dibunuh oleh perutnya, artinya orang ini sakit perut sehingga meninggal dunia. Sakit perut meninggal dunia, diare. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sakit diare ya, ada tandanya dia. Kalau sudah buang air lalu muntah, segera ke rumah sakit, jangan diam aja. Nah, kata dokter begini, muntaber. Yang kedua, kalau dia buang-buang air panas, segera ke dokter. Ini yang begini banyak yang lewat kalau dibiarin. Itu kata dokter begitu. Kalau ada begitu tuh langsung ke dokter. Itu serius. Serius itu. Kalau buang-buang air aja belum ada ya sakit, belum demam ya, belum muntah, itu nggak apa-apa, sabarin aja dulu. Lam yu'adzib fi qabrihi, maka Allah lam yu'adzab fi qabrihi, tidak disiksa di kuburnya. Jadi orang yang sakit buang air, sakit perut, meninggal dunia, tidak disiksa. Tidak disiksa di kubur. Tidak disiksa di kubur, selamat berarti di kubur, insya Allah di akhirat pun selamat. Karena akhirat bagaimana di kubur? Kalau di kubur selamat, di akhirat selamat. Wasoha dan sohe, hadis man usiba, siapa yang kena musibah? Bi musibatin bi mali, dengan musibah dengan hartanya, au fi nafsi, ataupun pada dirinya. Duitnya hilang. Ya, diam-diam aja. Ya. Atau dirinya sakit, diam-diam aja. Walam yasqa ila nasi, dia enggak ngadu-ngadu kepada orang-orang. Karena haqqan 'ala Allahi ayaghfir lahu. Niscaya ada hak atas Allah Ta'ala ya, mengampuni orang itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ngadu untuk cari solusi, enggak apa-apa. Duit saya hilang, saya butuh banget uang, bagaimana caranya ya untuk menemukannya? Boleh-boleh aja begitu, Mak ya. Tanbihun, ini satu peringatan. Nah, ini penting nih yang tadi saya katakan. I'lam, katakan olehmu. Annal a'imata, bahwasanya imam-imam ya, para ulama, ikhtalafu, mereka berbeda pendapat. Fi anna sawabal maridi, pada bahwa pahala orang sakit, hal ala sabri, apakah atas sabar ala maradi, atas sakitnya, yang pertama, au ala nafsi maradi, atau atas diri sakitnya. Jadi pahala orang sakit, apakah itu ya, pahalanya itu akan diberikan atas sabar sakitnya,
Kalau dia sakit dia sabar, atau diri penyakitnya itu. Diri penyakitnya. Jadi kalau yang pertama, ya sabar atas sakitnya, berarti kalau dia sabar dapat pahala. Ya, kalau dia sabar dapat pahala. Kalau dia enggak sabar enggak dapat pahala. Yang kedua, atas diri penyakitnya. Nah, kalau diri penyakitnya sabar kagak sabar dapat pahala. Paham? Jadi kalau hukum pak jangan sampai salah. Pahamin hukum. Makanya orang ceramah ada, orang ceramah ada mauizah, ada kisah, ada hukum. Yang paling enak adalah mauizah sama ya. Mauizah sama kisah. Yang paling berat hukum. Jangan sampai salah. Ya. Salah aja orang ilfil dah. Ilfil. Enggak mau lihat lagi tuh. Nah, kalau ada orang ceramah, tiga komponen ini dia kumpulin. Itu ceramah hebat. Walaupun kagak lucu. Tapi orang sekarang demennya yang lucu, Bang Haji. Ya. Hah? Yang demen, yang rame. Kalau enggak lucu, enggak demen. Iya. Iya. Jadi kalau ayah yang pertama, kalau dia sabar atas penyakitnya, ya, dia sabar atas penyakitnya dapat pahala. Kalau dia enggak sabar enggak. Yang kedua, ya, atas diri penyakitnya berarti sabar kagak sabar dapat pahala. Nah, pahamin. Nah. Wal asau, ya. Kaul yang asau. Fidzalika pada demikian itu permasalahan tadi annahu bahwasanya in sabara jika dia sabar usiba. Nah, pendapat yang pertama berarti jika dia sabar diberikan pahala al maradi wasabri atas sakit dan sabar. Wa illa jika lo kagak sabar lam yusab tidak diberikan pahala. Hadza ini dalat alil ahadis menunjuki atasnya oleh hadis-hadis. Ya. Qala Izzuddin Ibnu Abi Salam mengatakan oleh Izzuddin Ibnu Abi Salam apa kata beliau innal masaiba sesungguhnya musibah la sawaba fiha enggak ada pahala padanya. Kenapa? Enggak ada pahalanya. Nah, ini pendapatnya mendukung pendapat yang pertama. Ya. Apa namanya? Qaul yang asah. Kenapa? Ya. Li'anna karena bahwasanya kenapa musibah enggak ada pahala? Karena musibah itu laisat min kasbil abdi, bukan termasuk usaha hamba. Jadi yang dapat pahala itu adalah yang usaha. Kalau enggak ada usaha enggak dapat pahala. Bal sawabu bahkan pahala itu fi sabri alaiha la ghairu. Bahkan yang namanya pahala itu disabar atasnya, atas musibah la ghairu, tidak lain. Jadi kalau dia sabar dapat pahala, kalau dia enggak sabar enggak dapat pahala. Apa aja begitu. Ya. Jadi ada dua pendapat nih. Sakit, apa aja musibah, apa gitu ya. Naam iya fiha takfiru wa in lam yasbir. Nah. Ini paham ini. Pada musibah itu ada takfir. Ya. Pada musibah itu ada takfir. Nah, ini sepakat. Kalau ini sepakat. Jadi kalau tadi ya tentang pahala orang sakit itu ada berbeda pendapat. Jadi kalau untuk pahala orang sakit ada beda pendapat. Pahamin jangan sampai salah. Kalau untuk takfir penghapusan dosa sepakat para ulama, ulama kita ya Syafi'i. Kalau untuk takfir menghapuskan dosa itu sepakat.
Wa in lam yasbir, sekalipun dia tidak sabar, ya. Sekalipun enggak sabar, ya. Sekalipun dia enggak sabar, takfir, dosanya diampunin. Jadi kalau orang sakit itu dosanya diampunin, sabar maupun kagak sabar. Sabar maupun kagak sabar dosanya diampunin. Tapi dapat pahala, nah, menurut pendapat yang asok adalah kalau dia sabar. Alasannya kenapa? Karena musibah itu bukan termasuk kasab. Biar tahu alasannya. Bukan termasuk kasab. Jadi sesuatu yang bisa orang dapat dosa, dapat pahala, itu adalah kasab. Kasab itu usaha. Kasab itu usaha. Makanya cicak kan sunat dibunuh. Karena Pak, termasuk yang niupin Nabi Ibrahim ya. Sunat dibunuh dia. Walaupun tiupannya tidak memberikan pengaruh. Kecil. Cicak gede enggak tiupannya? Ya elah. Kecil enggak ada apa-apanya. Tapi karena kontribusinya dia, ya, membakar Nabi, ya, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula kita, kalau ada kemaksiatan sekecil apapun, kita akan diperhitungkan kalau kita bantuin. Begitulah kebalikannya, ada pahala kita bantu berkontribusi, sekecil apapun akan diperhitungkan pula. Paham Pak ya? Jadi kalau untuk pahala, berbeda pendapat ulama. Kaul yang kuat, dia sabar, pahala. Dia enggak sabar, enggak. Kalau untuk dihapuskan dosa, sepakat ulama. Setiap orang yang kena musibah, setiap orang yang sakit, dosanya semuanya dihapus. Masya Allah. Jadi kalau ada orang sakit sampai mati, jangan dikatain. Kasihan banget tuh orang sakit sampai mati. Itu bagus. Daripada orang sakit kagak mati, kagak sakit lagi. Langsung mati wajib. Itu yang kasihan tuh. Kagak dapat ampunan dosa. Ya. Nih. Jadi na'am fiha takfiru, ya, pada musibah itu ada penghapusan dosa. Wa in lam yasbir, sekalipun kagak sabar. Berarti apa? Marah-marah mulu. Enggak sabar dia. Marah-marah mulu. Sakit ngomel mulu. Sakit ngomel mulu. Tetap dosanya di maafin. Masya Allah. Kenapa? Izla yustaratu fil mukafiri ayyakuna kasban. Alasannya begitu. Kenapa? Karena tidak disyaratkan pada yang menghapuskan dosa, tidak disyaratkan dia usaha. Enggak. Enggak disyaratkan kasar. Wallahu a'lam bishawab.